Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi tuan-tuan dan puan. Semalam kita dah siapkan wiring lampu kipas bahagian atas, lampu plug untuk keseluruhan bahagian internal dalam rumah dan depan, tinggal belakang sikit. Dan hari ini kita akan sambung. InsyaAllah kita cuba siapkan semua hari ini. InsyaAllah. Developer punya kerja, ini amatur, amateur punya kerja. Nampak tak? Bunyi buruk, tak cantik langsung. Bila tak cantik, nanti kita nak buat electrician, nak buat kerja fitting. Leceh. Tak syok. Macam ni syok buat. Nampak? Beza. Beza antara professional dan amateur. Sebab tu harga kita mahal. Okey, kita sambung kerja. InsyaAllah nanti kita tunjuk lagi apa dia punya progress. Alhamdulillah. Saya dan Mat. Smart Mat Nampak kasut dia akan tadi dengan tadikan polis dia. Terbaik Mat Okey Mat. Terima kasih. Alhamdulillah dah saya dah siapkan setet plug dekat bahagian bawah semua dah siap. Aircon je 2 biji tinggal lagi. Water heater semua dah siap. Untuk customer kita circuit penuh. Penuh. Tak ada spare langsung. Bawah ni pun terpaksa guna. Ini pun terpaksa guna lagi. Tambah satu lagi. Penuh. Sebab apa penuh? Sebab biasanya saya kalau buat rumah macam ni, DB ada 2 dekat bawah. Biasa saya ulang. Biasa saya kalau buat rumah macam ni, dekat bawah DB ada 2. Satu dekat bahagian hall depan. Satu dekat dapur. Bila DB satu je kat rumah ni, memang penuh. Sebab apa? Sebab saya buat wiring, insyaAllah saya tak looping. Memang satu satu kawasan, satu circuit. Satu kawasan, satu circuit. Satu point, satu circuit. Yang ini dah habis plug. Plug ni habis, ngam-ngam. Penuh, full. Lampu pun sama, full, penuh. Tak ada spare. Tak ada spare Tapi kalau nak buat 2 DB, kos mahal. Okey, jadi kosong polymer man, di sana man. Tengok man, yang saya lampu saya dapat 1 juta wire Cuma kelebihan, walaupun DB dah penuh, customer jangan risau. Saya dah terang, dah explain kepada customer semalam. Walaupun DB penuh, jangan risau. Sebab sistem kita memang sistematik untuk future. Walaupun DB dah penuh, future jangan risau. Boleh tambah. Man. Kita guna mega. Ini mega table. Cantik man, kita buat nampak curve dia lawa. Lawa terbaik profesional. Ini satu circuit. Satu circuit ada 2 plug. Customer kalau nak tambah plug dekat sini, tak perlu buka DB. Tidak perlu buka DB, tidak perlu sambung ke DB. Looping saja dari sini. Boleh lebih 2 lagi, 4. 2, boleh tambah 2 lagi. Hanya looping di sini. Nampak tak macam mana kita buat? Kita fikir future. Walaupun DB penuh, tapi jangan risau. Customer kalau tak cukup plug, boleh top up lagi 2 dekat sini, looping aja. Sebab ini menggunakan satu circuit sahaja. Okey, di sini. Ini dekat dia ni. Lawa mana tengok kat sini berapa kan? Cantik mana pak? Atas. Lawa lah pak. Licin.
tim saya punya plaster, alhamdulillah, insya-Allah lebih licin dari developer punya. Kasar. Halus. Kasar. Halus. Eh? Ha, nampak? Nanti memang sudah aku buat. Nanti customer pasang plaster shilling. Nanti customer pasang plaster shilling dah tak nampak lah. Okey, ini nampak yellow face. Yellow face dalam bilik ni ada dua plug. Kalau customer rasa tak cukup, nak tambah lagi dua, tak ada masalah. Looping dari sini saja, boleh looping. Pecahkan, potong balik, tambah lagi dua plug dekat sini. Saya dah bagi untuk cuca. Dekat sini dia tambah lagi dua. Tadi tadi dua, empat dah bertambah. Ini blue face. Ini pun sama. Satu MCB, satu circuit saja. Sini saja blue face. Kasih kita tambah lagi dekat sini nanti dua. Tak perlu nak ambil dekat ini. Dah jadi enam pula tambah. Sini pun sama. Ini red face kita bagi. Pak, merah. Jadi customer kalau nak tambah, tak cukup lah, boleh tambah dekat sini lagi. Ambil dari sini, tak perlu pusing TV. TV jangan buka lagi dah. Nampak? Macam mana sistematiknya, sistemnya saya bagi. Dan biasanya, kalau wireman amateur buat kerja dekat dalam bilik ni, ada 6 plug dalam bilik, wireman amateur dia akan looping semua. Maksud, satu MCB atau satu circuit, dia looping 6 sekali. 2, 4, 6. Tapi saya tak ada. Dengan kemahiran jenis masa kulat, harga kita sangat mahal. Harga paling mahal di Malaysia. Dengan sistem yang terbaik, spek yang terbaik dan kualiti terbaik, kita buat asing-asing. Dalam bilik ini saja ada 3 circuit yang berbeza. Circuit yellow, circuit blue, circuit red. Tergantung. Cantik dia buat. Sampai tak ada. Sampai terangking. Lawa dia buat. Alright. Jadi tuan-tuan perempuan, sebab tu walaupun di media sosial orang kecam-kecam kita, yang kecam tu orang yang biasa tak guna servis kita. Alhamdulillah, insya-Allah customer kita tak pernah putus. Customer kita tetap ada. Tak terbayar mahal sebab apa? Sebab kualiti kita memang terbaik. Okey, kita tunjuk yang belakang pula. Yang ini, ini pun sama. Customer boleh dekat dengan muka abang. Bising, dia suara tak dengar. Okey. Okay. Customer boleh top up lagi dua. Tidak perlu ambil dari TV. Tak perlu ambil dari TV ya. Tak perlu. Okey. Customer just loop wire ni tambah lagi dua pula. Tak ada masalah. Ini pun sama. Nampak? Walaupun dekat sini saya bagi 4 plug, 2 plug, 2 plug, 4 plug. Untuk future, customer boleh tambah lagi 4 plug dekat sini. 2 plug dekat sini, 2 plug dekat sini. Tak perlu set DB. Nampak? Sistematik. Kalau kira-kira total semua, kalau nak looping, berapa banyak plug perlu looping. Dan dengan sistem saya ni, customer tidak perlu keluar duit banyak future. Untuk akan datang future, customer tidak perlu keluar duit banyak untuk tambah plug. Sebab apa? Wire tak payah tarik panjang. Contoh dapur ni tak cukup plug. Customer nak tambah, tak perlu lagi panggil wireman, tarik wire dari sini sampai sini. Tak perlu. Jauh. Jauh satu hal. Kos satu hal. Kos harga mesti mahal. Atas plaster shilling. Semua ni dah ada plaster shilling. Nanti future akan ada plaster shilling. Takkan nak pecahkan plaster shilling, tak cantik. Jadi untuk future kita dah bagi siap-siap untuk masa depan punya. InsyaAllah untuk future, customer kalau nak top up plug, tak perlu buat kos yang tinggi, tak perlu kotor-kotor rumah, tak perlu hack sini hack sana. Yang top up saja dekat sini, ambil yang sedia ada. Ini pun sama. Kecuali dapur. Saya cakap tadi kan, saya dah beritahu pada awal video tadi, saya biasa buat rumah macam ni ada 2 DB. Satu dekat hall, satu dekat dapur. Tapi yang rumah ni tak ada. Customer pasang 1 DB saja dekat bawah, 1 DB dekat atas. Dapur tak cukup dengan sini. Yang ini tak boleh looping eh customer. Ah ini pakailah apa yang ada saja. Ataupun kalau nak looping, tarik 1 sub DB dekat dapur, pasang kat sini ke? Man? Contohlah pasang kat sini ke sub DB. Sebab customer tarik lagi dapur panjang ke belakang. Sepatutnya kena ada 1 sub DB dekat belakang untuk cover bahagian dapur. Sebab dapur banyak guna power. Tapi sebab ada 1 je DB ke depan, tak cukup space. Jadi ini kita looping. Kita guna mega cable.
Yang kuning ni meja table. Ini untuk hood. Untuk kalau masak, kalau masak dia sudah abuk. Sudut asap. Kalau masak dia sudah asap, tu hood. Hood tak berat, ringan. Hood ringan saja. Dan di atas, tu ada looping sini. Looping sini, sini ada tiga. Ada tiga plug rapat-rapat. Twin, three. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, satu circuit. Satu, dua, tiga, empat belakang sana yang tembok tengah buat ni, tengah naik batu ni. Dengan sini ada empat plug, tak boleh looping eh. Kalau customer nak tambah dekat dapur, kena pasang sub DV dekat sini. Ha, sebab saya suka ulang-ulang cakap. Kenapa? Saya nak orang faham apa saya cakap. Kalau cakap tak ulang-ulang, nanti orang susah nak faham. Okey, ni sama. Satu nampak ni. Satu, dua, tiga. Ini satu circuit. Kalau customer nak top up, top up satu lagi boleh. Ini contoh nak sebelah kan? Ah, boleh. Satu je lagi boleh. Satu saja. Tak dua, tiga tak boleh. Ngam-ngam. Okey. Itu je explanation saya. Jadi kepada yang menonton video ni, anda pastinya dah faham, dah tahu kenapa saya pasang DB banyak. Kenapa saya suka pasang rumah yang jenis macam ni ada 3 DB. Hall, dapur dengan first floor. Sebab kita punya kabel memang banyak. Okey, sekian. Kita sambung lagi nanti. Okey, kita minum air dulu, rehat. Tim kita sedang tarik kabel lampu. Kabel tak cukup pula. Mana nak cari kabel dekat Kelang ni? Nanti kita try cari lah kat sini. Harap dekat-dekat sini adalah kedai elektrik. Kabel harga dah mahal tuan-tuan eh. Tapi tak ada masalah. Kita kena beli juga. Yang penting kedai mesti ada lah. Mahal murah tu tak ada masalah. Yang penting ada kedai elektrik jual kabel. Jadi insyaAllah kejap lagi kita akan cari kabel lah. Kabel tak cukup. Banyak sangat guna kabel kat sini. Mana tak ada kata? Mana tak ada kata? Ni dia je. Man sejak ikut Mah Bayu, tengok badan dia dah sasa eh. Sasa, tegap, keras. Kalau tuan-tuan nampak dekat situ, kabel kita banyak dah tarik. Penuh kabel. Tu. Breaker tu tenang semua. Kita rehat dulu, makan. Kita makan dulu. Banyak eh tuan-tuan, nampak tu kabel. Maju aja lah kabel. Ada yang tanya saya kenapa tak letak canvas. Ini tile tuan-tuan, tile tahan, jangan risau. Tile ni dia bukan macam cat kereta. Dia mudah calar, tile tak mudah calar. Nanti bila dah sapu, dah mop, dia akan berkilat balik cantik. Jadi tuan-tuan jangan risau lah, ya. Walaupun kita tak canvas, sedangkan abu-abu kecil macam ni, ini bukan satu masalah pada tile. Boleh. Alright man. Lebih tu dah jah 3 gram, 4 gram, 2 gram ke? Lagi satu, ini untuk owner eh. Lagi satu untuk owner. Biasa rumah macam ni kita buat 3 DB. Dekat hall, dekat first floor dengan dapur, kitchen. Tapi untuk yang rumah ni customer minta pasang 2 DB saja untuk first floor dekat hall dengan untuk ground floor dekat hall dengan first floor. Jadi kita punya point terlampau banyak. Kita ikut pada point customer jugalah. Untuk lampu pun sama. Lampu selepas dimasukkan wire-wire semua, tinggal 4 circuit saja kosong. Jadi untuk kes yang ini, saya dah kira siap-siap daripada awal. Masa customer bagi drawing tu, saya dah kira. Sebab tu saya pakai C10. Terimaan. Kenapa C10? Biasa saya pakai C6. Kalau tuan-tuan perhatikan projek-projek saya yang lepas, projek-projek saya yang sebelum-sebelum, memang saya pakai C6. Tapi dekat sini saya pakai C10. Kenapa C10? Sebab saya dah jangka akan tak cukup. Zoom tak nanti? Okay, sebab tu saya pakai C10. Dekat sini untuk lampu kipas, kita loop banyak. Biasa kita loop satu lampu dalam, satu circuit lah 10 lampu macam tu. Tapi dekat sini mungkin lebih, mungkin sehingga 15 lampu. Sebab apa? Sebab DB tak cukup. Tapi nampak macam mana? Customer dah bayar, customer pun dah design ni, design tu bagi ni. Ini semua customer yang bagi. Ni ground floor, first floor ada dekat, tampal kat atas lah first floor. Jadi customer yang set up kan siap-siap, kita buat sahaja. Cuma saya boleh bantu besarkan saiz MCB C6 ke C10.
saya boleh bantu besarkan saiz MCB C6-10 itu sahaja. Eh, sepatutnya sebaiknya kena tambah lagi 1GB dekat kitchen. Baru cukup ngam-ngam, siap ada spare lagi. DB ni sepatutnya sebaik-baiknya perlu ada spare, MCB spare. Kalau ada MCB rosak, just cabut wire dekat MCB yang rosak, tukar dekat spare. Tapi dekat sini tak ada. Sebab apa? DB dekat kitchen tak pasang. Jadi dari dapur sampai ke keluar, semua pakai 1GB. Jadi tak cukup. Yang atas tu neutral breaker. Okay, jadi sebab tu kalau lain kali, kalau sesiapa yang tengok video ni, kalau nak minta Mahabawi Engineering Ustaz Hassan Berhad buat wiring rumah anda, pastikan kalau kita minta 3GB, anda bagi 3GB. Kalau kita minta 4GB, anda bagi 4GB. Sebab kita dah kira cukup-cukup. Kita dah buat kiraan, insyaAllah. Memang kita, kiraan kita biasanya takkan lari jauh. Atau langsung tak lari. Tapi bila customer dah design, kurangkan DB, inilah yang akan jadi. Okay, tak apa. Kita bantu mana yang boleh lah. Kita bantu mana yang boleh. Okay, terbaik. Alhamdulillah, jam sekarang dah pukul 3 petang. Lagi 3 jam, insyaAllah kita akan balik. Yang terlihat sekarang Farid sedang buka kabel baru. Man sedang pasang ferrule dan konektor. Boleh mana? Senang dia kan? Alhamdulillah. Okey. Terang ferrule dulu. Ini ferul. Man, ferul kepit tak? Belum, ni belum kepit lagi. Haa, kepit eh. Kepit potong ujung eh. Okey. Jom kita contoh. Wire eh. Berjuntai-juntai wire tu. Berjuntai-juntai wire dah tarik. Kita tengok contoh yang Man dah pasang. Okey, ini yang Man dah pasang. Haa, kita guna ferul. Lepas tu, kita guna konektor lagi. Macam tu. Alhamdulillah, jam dah pukul 5:30 petang. Kita pun dah stop kerja. Nampaknya kerja tak dapat siap hari ini sebab manpower kita tak cukup ramai. Cik Man tak ada, Alif tak ada, yeah? Ramai tak ada. Kita buatlah semampu mana kita boleh. InsyaAllah esok lori akan datang untuk ambil barang. Macam mana pun sebelum lori sampai petang esok kena siap semua. Okey, kita dah tarik. Ini lampu, ada 9 unit lampu untuk bahagian sini ya. Ini 0.5 Farid. Bahagian sini nanti akan buat oli. Dan ini lampu Man, Timan akan buat. Man akan pasang konektor kejap lagi. Ini dua ni satu link buat nombor 2, satu link. Ini satu switch lampu. Okey, sudah keluar Farid. Tengok di sini Iman. Tinggi lagi Iman, tinggi lagi. Saya tinggi Iman. Jauh sikit Farid. Tinggi sikit. Yang manja sangat Iman eh. Okey, nampak pakaian dah smart, kasut dah smart, baju gambut dah smart, kerja kena smart juga eh. Hati-hati Iman. Okey. Jatuh bangun sendiri ya. Eh. Okey. Hati-hati jangan pecah tu, marah apa abang tukang. Jangan tarik, tak boleh tarik. Nampak kalau berdiri ikut betul. Mana ada pecah? Tu saya dah pecah tu. Okey. Alhamdulillah kita tengok. Man dah siapkan, bagus Man eh. Hasil kerja yang bagus, permulaan yang bagus. Brother Izzat dah plaster dekat situ, cantik. Itu besok saya jamin Messi Brother Izzat marah ni. Messi Brother Izzat marah ni. Besok bagi tahu Farid Man yang buat. Ya, yeah, boleh. Okey, yang ni Man, ni lagi Man. Okey. Buat Man, siapkan. Okey. Batu dah naik, belakang semua dah naik. Dekat sini cukup ramai orang buat renovate. Cukup ramai buat renovate sebab ni taman perumahan baru. Dah hujan dah. Dah siap. Ini bahagian dapur. Kalau kita tengok dekat sini, tadi tengah hari tadi saya buat video, belum siap lagi. Sekarang tengok tu dah cantik dekat Farid. Nampak tu, dia lawa tapi tak boleh buat apa-apa dulu eh. Sebab baru plaster, baru simen.
Besok kita akan letak semua licin lah. Sampai atas cantik. Ini ada plaster sini nanti. Ni lampu kena tanya break. Besok sebab sini ada pipe, nanti laluan kabel tu akan lalu sini. Yang kabel yang satu. Tunjuk. Haa, tu ada ada kabel tu. Okay, kita lihat kat sini. Dah siap. Turun, cantik. Dah plaster balik. Tadi hancur lebur, pecah belah. Ini dah cantik, dapat ke proportional buat eh. Okey, awal. Bagi sini, okey. Yang kita gulung ni, lampu dengan plug. Dekat sini ada plug nanti. Ada plug, nanti kita potong esok pada kan. Potong esok, agak tempat. Okay, ini pun tadi hancur lebur. Hancur lebur, punah ganah. Bukan kabur. Sekarang dah cantik dah, nampak dah cantik. Awal, berada kita buat. Cantik, ini tu hood. Hood. Tu dia punya plug hood. Dah tarik, tarik lepas tu. Bukan dengan Azhar ni buat. Tarik, buat dah tarik. Ni Man buat. Bagus Man, siap tak ferul lagi tu. Nampak, ferul. Kenapa lah berkala-kala lah ferul dia ni? Saiz lain-lain. Apalah saiz lain-lain pula. Sama je lah saiz dia. Dia nak nampak cantik orang. Ha? Apa cantik dia macam ni? Man, Man. Kenapa saiz ni lain-lain? Kenapa colour ferul ni lain, Man? Biru, hitam, merah. Letak satu-satu je lah. Ini 1.5 berat ya? Haa, 1.5. Kalau 1.5, letak benda merah je lah semua. Man, Man. Tak apalah. Kita maafkanlah dia ya. Dia budak baru belajar. Haa, ni biar ni biar bapak dia tengok ni. Biar bapak dia tengok video ni. Pegangan Iman. Okay. Turun. Okay, ni besok Farid masukkan eh. Ha. Ni belum keras kan? Masuk. Yang ni pun kita dah plaster cantik. Tu kita gulung pula Farid kan? Haa, yang tu. Okay, dah bersih tengok lantai. Dah kemas. Bersepah, dah kemas. Okay, kita siap pasang nampak. Cantik. Ini yang pendek sangat Farid. Panjang sikit. Susah rambut kerja ni. Okay, ni penama baru. Dah buat. Ini pun kalau kita nampak. Dah siap, nampak semua kuning. Ni Man buat. Macam ni cantik Man. Ni tempat tu tak payah kuning pada. Ni 1.5 kan? 1.5. Pakai 4mm lah. 1.5 time tu baru 3mm. Kalau pakai ferro 4mm pun okey lagi. Tak apalah. Kita maafkanlah Man eh. Sebab Man budak baru belajar. Tak apalah. Hal kecil tak ada masalah. Boleh juga. Okay. Ni. Nampak tu Man. Yang colour kuning, colour biru. Zoom balik nampak tu. Kuning, biru. Ini 1.5 pakai colour merah lah. Itu atau hitam kan? Tak apalah. Tak apalah. Mungkin dia ada alasan kenapa dia buat macam ni lah. Mungkin dia ada alasan yang munasabah kenapa dia buat macam ni. Tapi tak apa. Tak ada masalah pun. Saya okey je. Anggaplah proses pembelajaran. Mana? Tak dengar. Okey, tu baru. Okey, kon kita nampak esok. Pelak, nampak pelak cantik. Dah siap, dia dah plaster. Cantik eh. Nampak curve dia. Profesional kita buat licin. Memang licin. Ini yang developer punya kesan. Yang kita buat sangat licin. Sangat berbeza eh. Oh, lawa. Dah siap. Farid zoom 0.5 Farid. Semua. Nampak semua wire punya jutai ni. Nampak. Okay, semua dia dah pasang eh. Dah pasang. Kita dah pasang. Connector. Ini kalau zoom kan zoom 2 ke 3. Okay. Dah pasang. Dalam. Okay, dalam ni pasang. Kita dah pasang kan? Dah pasang. Nampak atas banyak wire. Ini pun dah pasang. Wire lakukan sentai kan? Lampu. Lampu. Esok kita buat aircon pula. Okay, bilik. Lantai ke lantai. Cepat lantai. Usir tak? Usir. Sana. Buat apa lima. Lantai usir kan? Okay. Kita buat kerja memang berisik. Ini tak nampak. Okay, mari. Pada zoom tu kali 0.5 nampak kita buat dah siap bagi jutai-jutai. Nampak dia punya trunking punya banyak kabel. Besok kita kemaskan tutup terus lah. Okey, bawah ni dah boleh tutup terus daripada kan? Tak aircon, air aircon dah boleh tutup terus kan? Pandang kau yang sekali monitor tu. Jadi dia tutup aircon boleh dia pasang aircon besok 2 point last ha. Dia boleh tutup terus kan? Ha. Okay. Besok boleh tutup lah. Cuma atas belum tutup lubang kan? Belum, besok okay. Lah. Okey, besok besok tunjukkan video dekat belah atas pula eh. Atas wire lampu super dah tarik, cuma lubang belum tebuk lagi. Besok tebuk. Nampak awak cantik. Alright, awak kena balik eh. Jadi bila sudah tutupkan semua, bila customer dah tutup dengan plaster ceiling, insya-Allah dia akan okeylah, dia akan okeylah. Kat sini kalau kita tengok kat sini,
Tak ada spare eh. Ini lampu kipas. Ini lampu kipas sahaja. Yang plug semua dah masuk nampak. Semua dah masuk penuh. Atas tu neutral breaker je ni. Ni biasa. Yang sini punya ni, ni yang pink ni. Yang mana pink ni, ni akan macam ni nanti. 1, 2, 3. 1, 2 yang pink. Ini tu water heater. Ni water heater. Ni water heater eh. Water heater punya belum siap. Yang lain plug semua dah penuh. Ini pun besok akan masuk aircon. Aircon nombor 1, aircon nombor 2. Ada 2 aircon lagi. Aircon 1, aircon 1, aircon 2 dekat sini. Blue dengan red. Habis tu kita tarik. Jadi saya dah explain macam-macam tadi pada video yang sebelum ni. InsyaAllah banyak yang anda boleh belajar. Kalau anda nak buat wiring di rumah sendiri, DIY, nak save cost, boleh tengok video-video kita, ikut step by step macam mana kita buat. Cumanya kalau anda tidak competent, disyorkan anda minta sesiapa yang competent monitor sedia anda. Monitor anda buat wiring rumah sendiri, nak jimat kos, nak jimat nombor wiring rumah sendiri, minta competent person monitor kerja anda. InsyaAllah anda boleh dapat jimat banyak. Jadi, gunakan video saya sebagai rujukan. Sebab apa? Sebab kalau anda buat sendiri, anda dapat penat dan anda dapat puas. Kalau anda buat minta upah kan macam profesional macam kita, mahal lah sebab saya nak bayar gaji pekerja, sedar minyak, transport, hotel kan, macam-macam lagi kos nak tanggung, lepas tu mahal. Jadi tujuan video ini saya tunjuk step by step ni bukan untuk customer saya saja, bukan untuk customer saya saja, tapi untuk anda juga yang menonton, follower-follower saya, supporter-supporter saya, supaya anda boleh belajar sesuatu dekat sini. Belajar sistem wiring, buat sendiri. Kalau tak pandai, beli buku yang saya tulis. Pergi ke Shopee, beli buku yang saya tulis. Search di Shopee, DIY Electrical Books. Beli buku yang saya tulis. Baca, buat sendiri. InsyaAllah anda dapat jimat banyak sangat. Mungkin asbab anda beli buku saya, anda buat wiring di rumah anda sendiri. Mungkin asbab tu anda jadi kontraktor, mana tahu. Jiran-jiran panggil anda, saudara mara, kawan-kawan panggil anda, tolong buatkan wiring rumah mereka. Daripada tak jangka boleh jadi kontraktor, jadi kontraktor. InsyaAllah. Salah satu pekerjaan yang ramai ahli dia kaya, kontraktor. InsyaAllah. Okey, apa kali dulu? Jadi, okey, kita kunci pintu semua. Man, okey mana? Dah siap mana? Man, apalah coloring man dia punya, dia pintu man. Tersilap lah. Dia potong man. Okey. Potong . Jangan buat silap lagi lah. Kita ni komando. Komando kalau buat silap, apa jadi kat anak buah, kat askar-askar lain, Man? Anak buah lain yang kena akibat dia. Mati. Oh, mati. Dekat sikit Farid. Dekat sini Farid, abang nak borak dengan Man. Sebab ayah dia tengok. Ya, ayah Man tengok. Mak Man tengok kan? Sebab Man suka masuk video. Kan? Jadi masuklah video dia. Cikgu-cikgu nak tengok kan? Lecturer tengok kan? Terima kasih, Man. Terima kasih, Farid. Kita ni bila buat kerja ni, dalam tim ni, tim Man Bayu ni, kita ibarat komando, Man. Komando tak boleh buat silap. Bila kita buat silap, kawan-kawan kita mati. Jadi sebagai komando, semua kena tepat, kena buat betul-betul. Jadi masuk nanti abang, kita semua komando. Ingat dalam askar ni komando ke? Tim elektrik pun ada komando tau, kita lah. Kalau kerja ni senang, customer tak panggil kita tau. Bagus-bagus, Man. Handsome. Man, nampak? Macam tak buat kerja. Betul, Man Farid? Betul. Bagus, dia pandai jaga gaya, jaga dia punya apa? Lawalah, pandailah dia jaga. Betul, bang. Penampilan tu. Rambut tak ada habuk langsung. Tak ada kusut, Man. Apa, Farid? Betul. Nampak rapi rambut dia kan. Dengan janggut dia ada dye tu rambut. Bila dye janggut ni, Man? Tak, uban saya warna purple. Apa perang. Jangan tipu abang, Man. Awak tak batu mak. Betul. Mak cik, pak cik. Anak pak cik, mak cik ni dye. Zoom rambut janggut dia. Nampak ah. Pandai dye sekarang . Pandai dia. Tak apalah. Kanak-kanak apa? Remaja kan, remaja macam itulah. Okey. Baju nampak handsome, baju Uniqlo, masuk dalam, tapi dengan polis. Pengakap. Pengakap. Bangga pengakap Malaysia ni. Man, nombor tabat kan pengakap dekat sini, sambil video ni, bagus. Dengan seluar dia, tak ada habuk, ibarat tak ada habuk lah. Tengok, kasut dia bersih ya. Abang tahu Man kerja, abang nampak Man kerja tadi. Abang nampak Man buat kerja. Apa tanggapan orang, abang nampak Man buat kerja. Baik. Bagus, kekalkan punya prestasi macam ni.
Farid, besok abang serahkan Man dekat Farid. Jadi Farid pandai-pandai lah adjust dengan abang Man. Okey. Eh? Suruh banyak shielding kan. Okey, dah lama dah. Jadi saya pun tak ada apa nak cakap lagi dah. Clear tak video tu? Okay. Sebab saya punya follower, supporter saya marah saya buat video pendek-pendek, tuan-tuan. Dia buat video pendek-pendek, supporter saya marah, kata video pendek sangat, tak puas tengok. Jadi saya cubalah delay, drag sikit, delay sini, delay sana, pergi buat panjang sikit video ni bagi tuan-tuan seronok tengok kan. Macam filem ya. Video pembawa engineering macam filem. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi besok. Ni Farid. Buka dulu tadi kita punya wire ni. Wire kuat. Ni Farid, tengok ni Farid. Ni. Nampak ni. Okey, insya-Allah. Besok kita jumpa lagi. Besok kita akan cuba siapkan sebab 29 saya dah ada meeting dengan satu projek besar RM150,000. 30 hari bulan saya datang inspection dekat Serendah. Jauh tau, Serendah, Rawang atas lagi. 1 hari bulan cuti hari pekerja. 2 dengan 3 hari bulan saya dapat job RM15,000. Yang adalah apa, hater saya hentam saya dekat customer dia, kata saya negatif, kata macam-macam tentang negatif tentang saya. Lalas sekali customer dia panggil saya guna servis saya. Saya dapat job RM15,000, Alhamdulillah. 2 dengan 3 bulan saya akan buat kat sana. Tapi barang belum sampai lagi. Mungkin dalam minggu kedua bulan Mei 2024 kita akan start projek baru banglo RM150,000, solar dan wiring banglo. Habis projek banglo tu 1 Jun 2024 saya akan mula start dekat Pucung. Projek hanya harga RM50,000, ada video dia. Customer dah bayar dan insyaAllah bulan 7 jika Allah izinkan, jika ada rezeki, mungkin kita akan buat dekat Temeloh. Dekat Temeloh, job dia solar RM100,000, wiring tak tahu lagi, tengah discuss. Kalau jadi kat Temeloh, solar saja RM100,000, wiring tak tahu lagi, tengah discuss. Okey. Jadi Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan perkongsian saya, banyak anda boleh belajar. Terima kasih menonton. Saya Muhammad Azizal Aziman. Oh, pelak tunjuk luar. Okey. Nampak? Bahagian luar cantik. Izzat dah buat. Brother Izzat buat. Okey. Sekian, terima kasih menonton. Saya Muhammad Azizal Aziman, saya pengarah syarikat Mahbub Engineering Masjid Muhad. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara terbaik di Asia, bestseller selama 9 tahun turut-turut. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia terbaik.